Selamat pagi guys. Ya, pada kesempatan kali ini kita mau coba kasih informasi ya mengenai cara bertanam melon hidroponik. Bisa kita lihat nih di depan kita sedang menanam melon tapi dengan media hidroponik guys. Jadi kalau kita lihat ya di depan ini adalah melon yang usianya sekitar 1 bulan dari tanam ya HST ya 30 HST. Bisa kita lihat ini mungkin tingginya sudah sekitar 70 cm dan daunnya sudah cukup banyak ya. Bisa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Nah, ini melon yang populer di pasaran ya. Dia buahnya itu yang warnanya coklat, ada kayak semacam jala-jalanya. Terus dagingnya itu agak hijau sama orange kalau matang. Nah, pada kesempatan kali ini kita budidayakan dengan hidroponik dengan larutan AB mix. Ya. Kita lihat badannya daunnya cukup subur ya. Dan perlu kita ketahui ini kita tanam sekitar di lantai 3 lah, posisinya di lantai 3. Jadi sekitar 10 meter dari tanah. Memang kita coba uji coba di lantai 3 karena melon sendiri kan kita tahu dia tanaman yang sangat disukai oleh hama ya. Jadi baru tumbuh sedikit itu banyak diserang hama. Makanya kalau di pertanian konvensional itu harus sering dipupuk. Bahkan tiap hari atau 2 hari sekali itu harus dipupuk untuk mengendalikan hama. Nah, kebetulan ini sampai kita umur 1 bulan kita belum melakukan penyemprotan sama sekali, guys. Karena hama memang ya masih steril ya tempatnya ya. Gitu. Nah, ini tanaman ini rencananya sekitar 70 hari sampai 80 hari nanti baru bisa dipanen. Buahnya sekitar 1 kiloan ya, 1 sampai 1,2 kilo. Nah, untuk teknik budidayanya ini kita menggunakan larutan AB mix sekitar 1500 sampai 1700. Dan itu kita gunakan mulai pada saat awal tanam. Jadi langsung waktu kita pindahkan ke sini dari pembibitan itu sudah menggunakan larutan dengan kadar PPM seperti itu. Dan kita pakai AB mix khusus AB mix buah. Ya, jadi kalau AB mix ada AB mix sayuran, kalau ini khusus AB mix untuk buah-buahan. Gitu, karena kita memang budidayakan untuk tanaman buahnya. Gitu. Nah, dalam pengelolaan tanaman ini ya. Yang pertama, kita harus buat ajiran ya, karena dia tanaman ini tidak bisa merambat, tidak bisa berdiri guys. Dia merambat, tapi merambatnya secara horizontal. Dia yang tidak bisa dengan sendirinya menjulur ke atas. Makanya kita perlu bantuan ajir dan kita juga harus sering kontrol ya. Nah, kebetulan kita lihat nih ajirnya saya pakai ada kain dan ada tambang nilon ya biar kuat. Nah, ini kita setiap nanti dia udah julur dia kecenderungan akan lari ke horizontal ya. Jadi kita harus bantu diikat seperti ini aja, dililit. Jadi pohonnya yang kita lilit dengan dari kain ini dimasuk-masukin di celah supaya dia langsung naik ke atas gitu. Itu yang pertama, dia harus diajir. Terus yang kedua kita harus potong daun-daun ketiak guys. Nah, ini tujuannya apa? Dia cenderung bercabang ya, jadi kalau kita harus potong supaya dia fokus, kita fokuskan satu batang tanaman yang akan kita pelihara. Jadi nanti di setiap ketiak-ketiak daun ini dia akan muncul tunas baru. Nah, itu kita harus buang ya.
supaya nutrisi itu terkonsentrasi dalam satu batang dan supaya nanti hasil buahnya itu bisa maksimal gitu. Nah ini mau saya coba kasih lihat ya, cara mana aja sih sebenarnya daun-daun ketiak yang perlu kita potong dan caranya dipotong seperti apa. Jadi tadi ya kita harus potong daun-daun ketiak ya, dia daun-daun percabangan itu kita harus buang. Nah, ini kita bisa lihat guys, contoh-contoh daun ketiak itu seperti ini. Jadi dia ini kan jalur utama ya, batang utama. Nah, dia akan muncul nih di ketiak-ketiak daun nih. Nah, ini nanti dia akan membentuk jalur baru. Nah, ini harus kita potong supaya nutrisi itu tetap fokus di jalur-jalur utama. Nah, ini contoh daun ya guys. Ini adalah batang utama atas. Nah, ini adalah model ketiak-ketiak daun tuh posisinya di sini guys. Dia banyak muncul-muncul tunas. Nah, ini harus kita buang nih. Nanti kalau dia muncul cabang baru. Nah, ini contoh cabang baru yang sudah lumayan besar ya. Nah, ini kita harus potong. Terus nih ada juga nih, ini juga sama nih daun cabang ketiak daun. Nah, ini kita harus potong. Karena kalau kita biarkan nanti dia akan cabang baru lagi dan banyak. Nah, itu nanti tidak fokus, batangnya jadi kecil, buahnya jadi kecil. Nah, ini harus kita potong guys. Potongnya seperti ini. Nah, kalau kita motong itu diwajibkan pagi hari ya, karena ini tanaman ini tuh airnya banyak sekali. Setelah kita potong ini dia langsung muncul ya, akan netes air. Nah, tujuannya kenapa pagi? Kalau pagi itu nanti dia cepat kering guys, karena kan panas ya, dia cepat kering, terus lukanya itu cepat sembuh. Kalau kita potongnya sore, takutnya malam kan suhunya, dia suhunya lebih dingin, takutnya nanti bisa ditumbuhin oleh jamur ya, jamur atau bakteri bisa tumbuh sehingga batangnya ini bisa luka dan busuk gitu. Nah, untuk tanaman melon sendiri dia itu sangat bagus di daerah sekitar 250 sampai 700 dpl. Nah, itu memang dia akan optimal di situ dia. Kalau kurang dari 250 nanti buahnya dia akan kecil-kecil. Kalau di atas juga, di atas 700 juga dia tidak bisa maksimal juga. Dan dia itu sangat suka sekali antara siang sama malam itu fluktuasi suhunya itu tinggi. Nah, itu juga dia sangat bagus sekali. Jadi bisa merangsang pertumbuhan bunga dan buah itu bagus. Makanya ini sekarang lagi kita coba di lantai atas ini. Kalau siang dia panas, tapi kalau malam dingin. Gitu. Selanjutnya sistem untuk hidroponik kita ya. Jadi untuk sistem hidroponik kita saat ini kita menggunakan sistem dead bucket system ya. Jadi akarnya direndam dengan ada sirkulasi air nutrisi. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi dead bucket ini kita kebetulan pakai menggunakan jerigen minyak goreng 20 liter. Ini bisa kita gunakan. Nah, untuk jerigennya sendiri ini harus kita kasih, kita cat ya. Tujuannya apa? Untuk memproteksi sinar ultraviolet atau sinar matahari masuk ke dalam, sehingga di dalam ini ada air nutrisi di dalam itu, dia tidak kena sinar matahari sehingga ganggang atau lumut tidak bisa tumbuh di dalamnya. Karena kalau lumut atau ganggang itu tumbuh, nanti bisa mengganggu sistem perakaran buah melon ini. Jadi kita pakai seperti ini aja. Ini pakai pot,
pakai pot. Nah, nanti kan tanamannya itu ditaruh di semai di rock wool. Terus kita tanam pot itu sendiri, terus kita alirkan air nutrisi lewat paralon. Ya. Terus nanti potnya ini dia menggantung, jadi di sini ada ruang kosong. Ini bisa dilihat. Nah, penampakannya seperti ini ya, kita bisa buka di sini. Akarnya tumbuh banyak ya. Jadi nanti paralonnya dikasih sumbu ya, supaya waktu awal dia air itu bisa naik ke atas secara kapiler, terus naruh ke dalam. Nah, untuk perawatan sendiri ini kita kalau siang hari aja kita kucurkan guys, kalau malam kita stop pompanya, jadi biar dia juga akarnya juga bisa istirahat untuk menyerap nutrisi-nutrisi di dalam ini. Kenapa siang kita kucurkan? Karena nih, siang itu dia butuh nutrisi yang cukup tinggi ya, karena dia melakukan proses fotosintesis, makanya kita kucurkan. Nah, dari sini kita masukkan, kita tampung di paralon ini, terus kita kembalikan ke bak penampungan AB Mix. Untuk AB Mix-nya kita kemarin kita pakai ini nutrisi hidroponik AB Mix khusus untuk buah ya. Nah, ini nanti secara terpisah kita bisa kasih lihat cara pembuatannya. Kaki geser dikit bang. Nah, bicara bicara kayak Jepang bang. Jadi gini guys. Nah, udah nggak ada guysnya lah. Supaya tangan bisa masuk karena lubangnya kecil. Oke. Ini caranya. And then sambung. Masukkan. Oke. Masukkan deui. Nah. Ini udah ada lubang nih ya. Yang nggak bocor ya bang ya? Iya. Oke, supaya jelas. Itu ada bocor lubang nggak masalah? Nggak ada yang bocor. Itu lubang kiri itu. Tambel
Kelem power. Sip. Oke guys, tinggal cabut guys. Copot guys. Yang mau ngecokin yang bisa.